Viral kisah Harus Satrio, rela tidak merantau demi rawat ayah yang stroke. Media sosial dihebohkan dengan kisah pemuda bernama Satrio Pamungkas. Satrio Pamungkas viral setelah membagikan kesehariannya di media sosial. Ia membagikan kesehariannya saat menjaga sang ayah. Satrio mengatakan sang ayah terkena stroke sejak 2016 lalu. Separuh saraf kanan ayahnya telah melemah dan sulit untuk digerakkan. Satrio pun memilih untuk berbakti kepada orang tuanya. Ia rela untuk tidak merantau saat banyak pihak yang memintanya. Akan tetapi, Satrio tetap dengan pilihannya. Ia tetap tinggal bersama dengan orang tuanya. Diketahui, dua kakaknya telah menikah, dan dirinya lah yang harus berkorban. Adapun adik perempuannya pun masih menempuh pendidikan. Hal itulah yang menjadi alasan kuat Satrio tetap bertahan di rumah untuk menjaga sang ayah.